Terbiar Pebekers, kembali lagi dan ambillah perjalanan kita menuju ke Izmir. Dan hari ini kita bertemu episod yang ke-13. Kita akan melintasi sepadan lebuh raya ke Bandar Izmir. So, yang mana kita nak cari tiket, kita kisah pilih metro. Sebab sebelum ni kita naik dan kita akan sampai dalam sekejap lagi. Terima kasih kerana setia bersama Tarbiyah Backpackers. Dan bilah setelah kami sampai di Otoga Izmir dan kami cari Grab dan taksi, ini akan bawa kami ke menuju ke Kozan City Hotel yang berada di tengah-tengah bandar di Izmir. Dan kita booking online hotel ni, Kozan City Hotel, dengan harga sekitar dalam RM170 Malaysia. Dan kita bagi 3 orang, dapatlah harga seberapa tu. Dan untuk malam semua, dan sebelum ni memang harga dia, memang sebelum ni harga di Turki memang duit jatuh disebabkan kisaran inflasi dia berlaku di Turki, menyebabkan harga ia melepak sangat tinggi lah sekarang, disebabkan inflasi yang berlaku di kepada duit lira. Dan inilah ibu kota yang kami akan sampai ke Kozan City Hotel. Kita akan menuju ke sana dan kita akan menginap di sini dalam satu malam. Sebelum kita tiba di Kozan City Hotel, jom kita kenali Izmir. Dari segi sejarah, dikenali sebagai Shimna, adalah bandar ketiga paling ramai penduduk di Turki dan pelabuhan kedua terbesar negara tersebut setelah Istanbul. Ia terletak di Teluk Izmir berhampiran Laut Agenia. Ia adalah ibu negeri wilayah Izmir. Bandar Izmir terdiri daripada 9 daerah metropolitan, iaitu Balkova, Barnova, Buka, Cimi, Grazime, Guzebaceh, Kasinayaka, Konak dan Nardiderek. Setiap daerah ini memiliki ciri-ciri dan perbawaan yang berbeza. Pada tahun 2000 dulu, jumlah penduduk zon bandar ini sekitar 2.4 juta, manakala pada anggaran 2005 adalah 3.5 juta jiwa. Alhamdulillah, kita dah sampai di hotel kami, Kozan City Hotel, yang mana kami booking melalui online. Harga sekitar RM170 Malaysia lah ni hotel kami. Jom kita tengok apa istimewanya hotel ini yang berada di tengah-tengah bandar, yang memudahkan kita untuk kita bergerak lah, kita jalan kaki lah selalunya. Di bandar Izmir ni banyak tempat yang menarik lah sebab dia berdekatan dengan laut. Jadi di sini banyak je jualan baju yang sangat murah lah kalau kita ke Izmir lah. Itu saya beli sweater dengan harga RM15. Sampai sekarang saya masih gunalah sweater Nike lah yang dikeluarkan oleh kilang di Turki ni. Inilah hotel kami. Dan setelah itu kami rasa laparnya, kami tak jumpa nasi lagi. Pada 2-3 hari tu kami ke kedai sebelah ni yang menjual nasi, dan kita makan dengan keftah, kita makan nasi Arab. Dan selanjutnya kami akan pusing-pusing ke Bandar Izmir. Setelah kami berada di Bandar Izmir ni, seakan-akan kota Izmir ni adalah seperti Bandar Kuala Terengganu, yang mana kota ini berada sisiran laut, yang mana sangat cantiklah ketika kami berada di sini. Terima kasih bersama Tarbiyah Backpackers, dan kita jumpa lagi di next video akan datang. Kita akan pusing-pusing sekitar di Bandar Izmir ini. Terima kasih.